kesehatan harus menjadi penggerak untuk pembangunan Sulawesi Selatan. Dan bagian dari itu adalah berikhtiar maksimal melalui pemilu 2024 untuk bisa mewarnai Sulawesi Selatan ke depan melalui jalur parlemen dengan menjadi anggota DPRD, provinsi, kabupaten, kota, sehingga Sulawesi Selatan sejahtera ke depan insya Allah dapat diwujudkan bersama. Ada ke target. Agar mampu mengembangkan amanah, berjuang.